Hai semua, dalam video kali ini, saya akan cuba mi segera Maggi yang baharu. Apa yang saya akan cuba kali ini adalah Maggi perisa udang. Perancangnya menggunakan paste dia. Dalam siri ini, dia ada dua perisa, iaitu perisa udang pedas utara dan juga perisa tom yum kau. Dan untuk perisa tom yum kau ni, saya akan buat satu lagi video. Saya akan memuat naik pada kemudian ya. Jika saya sudah upload video tersebut, anda boleh tengok link yang saya letak dekat description ya. Sebelum saya mula untuk cuba Maggi baru ini, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Jom mula untuk cuba Maggi. Jom kita tengok apa yang ada di dalam perisa udang pedas utara ini. Design dia pun dia ada udang ya, sebab dia ni kan perisa udang, mesti ada udang. Dan ada cara penyediaan, iaitu masak selama 2 minit saja. Ia ni dia ada mengandungi bahan-bahan seperti cili, belacan, udang kering dan lain-lain ya. Saya akan buka pack ni dan tengok apa yang ada dalam pack ni ya. Dalam tu ada mi seperti biasalah. Mi Maggi yang biasa je. Ada juga paste udang. Dan juga bawang goreng yang biasa ya. Ini mesti paste ya. Ini saja dalam pack ni ya. Mari kita masak mi segera ini. Air panas pun sudah siap ya. Dan sekarang adalah masa untuk masak mi segera perisa udang ya. Ataupun pedas utara lah. Udang pedas utara. Okey, saya sudah buka pack perencah. Dan saya akan rasakan pek perencah tersebut. Dan pek perencah tersebut, anda tak nampak lah dekat sini. Saya akan tunjuk kemudian ya. Dia ada bau umami ataupun bau udang yang sangat kuat dan agak wangi ya. Bau belacan pula. Kan? Warna dia pun nampak merah sebab mungkin sebab dia ada cili lah. Memang ada cili pun. Memang wangi ya. Saya akan tuangkan pek perencah atas air panas yang saya sudah masak tadi. Dia saya tuangkan je kan. Bau udang tu ataupun bau belacan, bau udang kering tu sudah keluar tau. Eh, wangi tau. Bila tuang je rasa udang tu, rasa belacan tu semua keluar tau. Bila tuang je kat air panas je kan. Dan seterusnya adalah masa untuk masak mi ya. Masukkan air sebanyak 360ml dan masak selama 2 minit ya. Jangan lupa untuk kacau tau mi tersebut. Supaya untuk dapat rasa ataupun tekstur yang kenyal ya. Bila dah masak ni, dah lebih wangi dah. 2 minit sudah berlepas dan mi perisa udang rasa utara pedas tu sudah siap ya. Saya akan masukkan bawang goreng yang telah dimasukkan atas dalam pek ni. Dan mi segera perisa udang sudah sedia untuk dimakan. Wangi ni. Saya akan cuba sup dia dulu. Tak tahu sedap ke tak. Bau pun sudah wangi ya. Cuba dulu. Sup ni dia ada rasa umami. Rasa seafood lah. Dan dia ni tak pedas sangat ya. Saya akan cuba sekali lagi. Memang sedap ya.
jika ditambah dengan udang ke, lagi sedap lah. Sebab sup dia pun memang sudah sedap, tapi dia ni tak pedas sangat lah. Ada rasa pedas tapi sedikit saja. Dan sekarang adalah masa untuk cuba mie ya. Okey, cuba dulu mie ni. Mie ni dia boleh serap rasa perancan dengan baik ya. Agak okey lah. Mie tu mie Maggi yang biasa saja, tapi dia punya rasa tu ngang. Jika nak cuba, boleh beli dekat pasaraya yang berdekatan ataupun online saja. Dan jika anda sukakan, boleh tambahlah lagi udang ke, sayur ke dan lain-lain macam yang ditunjuk di atas pek ya. Garanti lebih sedap lah. Ini sahaja dalam video ini. Jika anda suka video ini, boleh bagi like untuk video ini dan kongsikan video saya kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk bekat loceng tau. Jumpa lagi di video yang akan datang.